Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya lagi jalan-jalan ke jembatan besi. Ini adalah pelbak ya. Di sebelah sana ada Season City atau Mall Season City ya, di sebelah sana. Ini jembatan penyeberangan. Ini di taman ada yang buat rematik, enak ini guys. Buat yang kalau jalan pagi ini, buat olahraga atau buat yang kakinya pada sakit ini bisa juga. Ini bangunannya sudah rapi. Ada coraknya temboknya ya. Tempat sampahnya juga ada. Itu ada halte busnya. Ada yang mancing juga, ada anak-anak bermain juga. Tempatnya lumayan bagus. Enak buat ngabuburit kalau sore hari. Kita coba lihat orang mancing ya guys. Yuk kita ke sepinggiran kali. Lihat kalinya. Kalinya udah mendingan, nggak banyak sampahnya, nggak sebanyak yang dulu ya. Sekarang sudah karena dikeruk di sana, di pojokan sana juga ada itu guys. Ada alat berat untuk mengangkut sampah, ada jaring juga di tengah kali yang dipasang untuk menadah sampah kalau lagi musim hujan ya. Di sana ada jaringnya di sebelah sana, di bawah jembatan dipasangin jaring. Itu di pinggiran kali juga ada yang mancing. Ada yang jualan kopi, banyak juga di situ. Tadi saya tanya sama yang mancing di sana, sampahnya sih masih ada guys. Tadi yang mancing di sana saya tanya ikannya apa saja yang didapat, itu ikannya lele sama ikan jair, jadi dan ikan sapu-sapu guys. Di sini juga banyak anak kecil pada main bola, main di taman ya guys. Kalau sore hari sama pagi hari itu ramai guys. Enak buat nongkrong kalau lagi jam-jam weekend libur, biasanya pada nongkrong di sini di pelbak. Ini jauh banget. Oke, setting. Wow. Oke guys, ini adalah tempe terpanjang yang pertama kali saya lihat ya guys. Oke guys, buat kalian yang belum pernah lihat dari dekat pelampung sampah, ini dia ya guys. Itu yang dikali adalah yang seperti ini guys, untuk penjaring sampah ya. Oke guys, sekarang sudah jalan-jalan nyampe di Kalijodo ya guys. Udah bagus banget, tamannya udah berubah bagus.
adalah Taman Kalijodo yang dulunya bangunan dan sekarang dibongkar sudah berubah jadi bagus banget seperti ini ya guys. Lebih bagus. Oke guys, sekarang adalah hari Minggu, lagi hari pada liburan. Ini di dalam Kalijodo yang dulunya bangunan dan sekarang sudah berubah jadi seperti ini ya guys. Ada parkirannya juga, bagus banget. Sekarang udah jadi taman, lebih ramai untuk hiburan keluarga dan anak-anak ya guys. Jadi udah seperti tempat wisata ya. Ini tapi wisatanya di kota ya. Nggak usah khawatir yang di sini lapar. Di sini ada juga yang manduan. Ya. Buat kalian yang lapar nggak usah khawatir karena di sini ada yang jualan pecel, mendoan, tempe goreng ya guys. Di sini ada guys. Jadi nggak usah khawatir lapar ya. Di sini banyak yang jualan minuman juga ada. Ada juga tempat bermain arena seperti skateboard. Ada juga di sebelah sana ya guys. Sana guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Thanks for watching.